Sesuai judul, aku mau bersih-bersih juga menata setiap barang-barang aku. Untuk yang pertama, aku bersih-bersih drawernya dulu untuk lecinya, terus dipasang. Ini emang agak sulit sih. Untuk leci yang paling bawah, ini aku isi barang-barang online shop aku. Sebenarnya aku tuh punya online shop, tapi karena aku sibuk kerja, jadi online shop aku nggak kepegang. Aku ngabisin sisa-sisa stoknya aja, jadi aku nggak belanja lagi. Dan leci kedua ini aku isi sama celengan aku. Dan buku sip money-nya aku simpen sini. Biar gak polos banget atas drawernya, aku simpen rak kecil kayak gini. Ini aku beli di DIY kalau gak salah. Harganya cuma 30 ribuan aja. Dan nyetupin dinding yang rusak karena paku, biasanya aku tempelin photocard kayak gini. Dan biar nggak polos banget, di sini aku simpen buku-buku. Di sini cuma 3 buku sih aku pajangnya. Lanjut ke meja. Ini pertamanya aku bersihin dulu, juga pakai disinfektan sama tisu. By the way, aku beli meja ini tuh di Shopee dengan harga 180 ribuan aja. Ini juga aku tempelin photocardnya biar nggak begitu polos. Karena meja ini kecil, jadi aku simpannya vas bunga, kertas pensil, sama laptop aja.